Assalamualaikum guys, jumpa lagi kita. Hari ini aku bawa korang pergi satu tempat yang agak menarik juga dekat KL ni. Okey. Dekat situ korang tengok ada Damascus. Dekat belakang tu ada Halab yang agak famous juga. Tapi kali ni aku nak bawa korang pergi makan shawarma juga, tapi lagi satu yang dia punya branding tengah naik. Sedang naik tapi tak ramai lagi orang yang datang cuba sini. Jadi aku datang sini aku nak share dengan korang, okey. So gila guys, datang tengah KL time-time hari Minggu. Cuti di Pahawali ni memang gila punya sibuk guys kat sini. Right, so korang nak tahu macam mana shawarma ni kita test, best ke tidak, macam biasa guys, tengok video ni sampai habis. Let's go. How are you? You are Muhammad. What? I'm the cashier. Muhammad, I will call him now. Okay. Okay. Oh. Thank you. So this is one chicken, one beef and one lamb. Alright. Okay guys, korang dah tengok tadi memang havoc gila. Sekarang ni aku berada kat betul tengah-tengah Bukit Bintang. Meja sebelah aku ni pun aku jumpa abang ni datang pada Lumut. Dia makan durian. Tunjuk sikit, dia makan durian tengah-tengah kat KL ni. Lagi sempoi. Okay. So memang musim cuti, orang datang berjalan. Kebetulan hari ni juga aku bawa anak bini aku. Kita dah beli tadi. Dia dekat sini, bila korang datang makan dekat Azin Shawarma ni, dia ada sediakan meja, 1, 2, 3, 4, 5 meja. Tapi memang penuh gila. Aku dapat pinjam kerusi ni dekat abang ni. So aku duduk sini je lah, aku shoot lah korang. Ini dia korang tengok ni, punya kalut dekat sini guys. Tadi aku buat gigitan pertama aku takkan rekod. So tak apa, baru gigitan pertama aku. Aku ulang balik apa aku cerita dengan korang. So dia tak ada tulis marking dekat kertas dia, dekat pembalut dia, apa rasa apa. So this one kalau korang tengok ni, dia nampak daging dalam dia. Aku bajet dia daging tapi aku tak dapat nak rasa lagi dia daging lembu ataupun daging kambing. Ada. Yang kita makan dekat sini ialah daging lembu. Aku saja nak share dengan korang, bila setiap kali orang beli shawarma kat sini, cara pembuatan dia, dia punya sauce, dia main garlic. Nama garlic sauce, apa benda yang dia sapu, mungkin dia sapu pomegranate sauce ke apa, aku tak tahu. Aku tak sempat nak sembang sebab terlalu havoc. So jadi sauce yang dia gunakan semua tu sama. Jadi bila you all order daging, ayam ataupun kambing, dia akan sama, cuma dia punya lauk sahaja yang lain. So aku dah test yang daging ni, kita nak test lagi satu daging. Yang kambing ni macam mana? Yang ni kemungkinan kambing. So ini rupa dia. Aku cuba gigitan pertama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Confirm yang ni kambing. Bagi aku segigit dua dulu ni, nanti aku bagi tahu apa perbezaan dia dengan yang Damascus punya yang ni. Oh, jatuh. Aku dah cuba dua, satu beef, satu kambing. Setiap satu aku buat dua gigitan. Kita buka yang ketiga ni. Saiz dia seakan-akan yang bila yang kau order dekat Damascus punya. Yang ni aku agak yes. Yang ni adalah dia punya ayam guys eh. Yang ni ayam dia, korang tengok ni. Tapi dia punya sos, dia punya bancuhan dalam semua rasa sama, cuma lauk dia je yang lain. So kita nak rasa yang ayam je. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kan? Oh.
shawarma. B. Dengan ayam. Aku punya kesimpulan untuk dua ayam, daging dengan kambing, dia punya sos-sos semua rasa memang agak sama. Maksudnya bila dia letak, masa dia buat tu dia letak apa sos bahan-bahan dia semua sama, cuma perbezaan pada daging. And kali ni aku rasa dia punya sos kalau nak dibandingkan dengan Damascus, bagi aku I can say this is way better daripada Damascus. Because Damascus aku perasan bila kita makan dia punya, dia bakar dia punya ayam ataupun dia punya daging tu too dry. And then beza dia punya roti ni, kalau korang tengok aku korek nampak, dia macam moist sikit. Bagi aku Damascus tu dia lebih, dia bakar tu dia rasa macam dia crispy-crispy sangat. But this one dia masih lembut. Aku prefer yang ni. Because yang ni bila kau gigit dia rasa macam lembut-lembut, basah-basah sikit. Aku prefer yang ni, jauh lagi best pada Damascus. Damascus little bit too old lah. Aku rasa dia punya style yang keras-keras, yang garing tu. And datang bab dia punya rasa pula. So ingat aku beberapa bulan dulu, kalau kau tengok video lama aku, aku buat Damascus tu, aku rasa Damascus punya rasa agak flat sikit. Tapi buat this one dekat sini, aku rasa dia punya garlic sauce, aku rasa mungkin dia ada pomegranate punya sauce sikit. Dan yang paling best, aku rasa dia ada rasa kemasaman dia dekat dalam setiap dia punya shawarma ni. Alamak. Yang dekat sini, kita boleh katakan dia macam dah adjust sikit style-style Malaysian punya taste bud. Ada rasa masam yang kuat sikit, ada rasa manis sikit. Memang perfect lah guys bagi aku. Okay, so aku tak boleh lama lah dekat sini. Orang lain pun mungkin nak pakai kerusi ni. Dan anak aku ni excited dia nak jalan, dia tengok-tengok orang ramai ni. Musim-musim cuti kan. Macam Melkes, yang mana baru jumpa channel aku and yang mana dah biasa tengok channel aku, boleh tekan like, share and subscribe. Tekan sekali butang loceng tu supaya you all dapat lagi idea-idea mana aku pergi makan yang boleh share dengan korang. So boleh bagi korang idea. Thank you everyone yang mana dah tengok video ni daripada start sampai habis. Kita jumpa, aku just nak share dengan korang. Kedai ni dia buka, start buka daripada pukul 4 sampai pukul 4 pagi guys. You all lalu KL boleh terus singgah kat dia, okay? Parking cross the road, belakang Damascus, kau boleh cari lorong tu ada parking, ada orang jaga parking, bayar parking lintas jalan dalam sini. Okay, so macam biasa guys, thank you everyone yang mana dah tengok video aku daripada start sampai habis. Kita jumpa in the next video, bye bye.